Oke, yuk langsung saja kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu. Nah, untuk senapan angin ini yaitu memiliki panjang laras 40 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki 9 alur di dalam larasnya. Dan untuk tabung senapan angin ini yaitu berdiameter 25 mm yang memiliki ketebalan kisaran 2,7 mm yang terbuat dari bahan kuningan pilihan. Dan untuk senapan angin ini menggunakan sistem pompa gejluk manual ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai 2500 PSI. Dan untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin yang berfungsi untuk melihat tekanan angin yang berada di tabung senapan angin. Oke, yuk langsung saja kita lanjut untuk aksesoris tambahan senapan angin ini. Nah, untuk aksesoris tambahan senapan angin ini yang pertama yaitu ada